السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 15 Rabiul Tsani 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Asy-Syarifah Salihah Martapura Kalimantan Selatan demi sebuah kegiatan kajian rutin setiap Selasa pagi menjelang siang di masjid ini khusus untuk muslimah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka 'ilman naafi'an wa rizqan wa amalan Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah majelis ta'lim muslimah di Masjid Al-Sharifah Salihah Rahimakumullah Ta'ala Dan juga seluruh para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Dan seluruh kaum muslimin Dimanapun berada yang mengikuti kajian ini Pada kesempatan kali ini Kita akan membicarakan tentang akidah yaitu akidah seorang muslim adalah dia harus mempunyai sikap al-wala dan al-bara sikap al-wala artinya loyal terhadap Islam dan seluruh kaum muslimi sedangkan sikap bara artinya disloyal atau berlepas diri dari orang-orang dari ke kekafiran dan orang-orang kafir dengan segala macam bentuk kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karenanya tema kita yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Pada pendengar radio Gemah Madinah 93,7 FM Dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Tentunya Tema yang kita angkat ini Kita ambilkan dari surat Al-Kafirun Ayat yang ke-6 Lakum dinukum waliyadin Surat Al-Kafirun ayat yang ke-6 hampir sama dengan surat Yunus ayat yang ke-14. Muatannya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kazzabuka faqul li 'amali walakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun." Jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ucapkanlah Bagiku amalanku dan bagi kalian amalan kalian Kalian berlepas diri dari apa yang aku amalkan dan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan Surat Yunus ayat 14. Lakum dinukum waliyadin juga sama dengan surat Al-Qasas ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Ketika menafsiri ayat ini Lakum dinukum ay al-kufr Waliyadin ay al -islam. Bagi kalian agama kalian maksudnya adalah kekufuran Dan bagi aku agamaku maksudnya adalah keislaman Bapak ibu saudara-ibu ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah tema kita dan inti dari tema ini yaitu kita akan membahas tentang hukum menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang ini adalah pembicaraan kaitannya dengan Al-Wala dan Al-Bara tadi hukum yang berkaitan dengan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dan ini kaitannya dengan Al-Wala dan Al-Bara tadi Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yang pertama pengertian menyerupakan diri dengan orang kafir atau disebut dalam bahasa Arab ta'rifut tashabbuh pengertian menyerupakan diri disebutkan di dalam kitab maqayisil lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris at diambil dari kata-kata shin ba dan ha dan setiap huruf atau setiap kata yang asal hurufnya shin ba dan ha ya dulu ala tashabuh shay wa tashakulihi launan wa wasfan menunjukkan kepada menyerupai sesuatu dan menyesuaikannya baik secara warna ataupun secara sifat. Ini pengertian tashabbuh dari sisi bahasa. Disebutkan juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih bahwa tashabbuh Artinya adalah tashabbaha fulanun bi fulan idza takallafa an yakuna mithla si fulan menyerupakan diri dengan fulan apabila dia berusaha untuk Menjadi semisal dengannya di sini, ada kata-kata usaha. Dia berusaha untuk menjadi sepertinya itu yang disebut dengan tasyabuh. Secara bahasa, adapun tasyabuh secara istilah syariat yang disebutkan oleh para ulama. ولكن الترمنولوجي الشرعي تشبو ارتني ادله مماثلت الكافرين بشتى اصنافهم في عقائدهم او عبادتهم او عاداتهم او في انواط السلوك التي هي من خصائصهم السبوت الشيخ دكتور ناصر العقل بحب Tasyabbuh artinya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dengan segala macam bentuk jenis kekafiran mereka. Baik di dalam akidahnya, ibadahnya, atau kebiasaan khususnya ataupun sifat-sifat yang khusus yang mereka miliki. Ini pengertian secara terminologi syar'i dari tasabbuh. Disebutkan juga di dalam kitab At-Tadabir Al-Waqiyah yaitu tasabbuh artinya tamatsulul muslimi bil kuffari fi aqaidihim aw ibadatihim aw akhlaqihim aw fi ma yahtassuna bihi min 'adat atau lahum bi minal ashkal ini hanya sebatas penjelasan dan penegasan daripada yang sudah disebutkan tasabbuh secara terminologi syar'i adalah seorang muslim menyerupakan diri dengan orang-orang kafir di dalam akidah mereka atau ibadah mereka atau tingkah laku mereka atau dalam apa saja yang merupakan kebiasaan mereka dari uh, saya ulangi, atau apa saja yang merupakan kekhususan mereka dari kebiasaan-kebiasaan, atau tunduknya dalam setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, ini adalah pengertian. secara terminologi syar'i. Baik. Poin yang kedua. Setelah pengertian hakikat dari tasabbuh yang perlu sangat diperhatikan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim. Beliau mengatakan التشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ya, ini penting kaidah ini penting ini hakikat tasabbuh Dia mengatakan tasabbuh mencakup siapa saja yang mengerjakan sesuatu karena mereka mengerjakan hal itu dan itu adalah sesuatu yang jarang maksudnya yang merupakan kekhususan bagi mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun fa amma man fa'ala syai' wa ttafaqa 'anil ghair fi'luhu aidan wa lam ya'khudhu ahaduhum an sahibi fa fi kauni hadza Adapun kalau seandainya seseorang mengerjakan sesuatu ternyata sama dengan pekerjaan orang lain dan dia tidak mengambil dari orang lain tersebut perbuatannya maka ini bukan tasyabbuh tasyabbuh adalah mencakup siapa saja yang melakukan sesuatu karena mereka mengalukukannya dan perbuatan mereka ini nadir, jarang dilakukan bukan sesuatu yang sudah sering dilakukan oleh manusia ini yang disebut dengan Tashabuh Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Itu hakikat tashabuh perhatikan itu baik-baik ya ummu man fa'alasyai' liajli annahum fa'aluhu wa nadir Tashabuh adalah mencakup segala sesuatu yang mengerjakan sesiapa saja yang mengerjakan sesuatu karena orang lain mengerjakannya dan perbuatan itu nadir jarang dilakukan karena memang kekhususan bagi mereka. Poin ketiga, jenis-jenis makhluk yang diharamkan untuk ditasyabuhi. Yang pertama orang kafir, masuk di dalamnya ahlul kitab, kaum Yahudi, Nasrani, dan juga seluruh orang-orang musyrik. Begitu juga orang majusi, ateis, dan yang semisal dengan mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin taba'tumuhu. Artinya, sungguh kalian akan benar-benar di situ ada dua penekanan. Sungguh, kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai jika mereka masuk ke dalam lubang hewan bob biawaknya Arab. Niscaya, kalian akan mengikutinya. Hadis ini disebut oleh para ulama sebagai Al-hadis khabarun fi mahalizam Dia adalah hadis yang berupa kabar dalam konteks pencelaan Kabar dari Rasulullah tapi konteksnya pencelaan Terhadap yang melakukannya Sungguh kalian akan benar-benar kabar yang pasti terjadi. Karena salah satu konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah salawatullah wassalamu wasallam alaih adalah kita mempercayai apa yang diberitakan oleh oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kalian akan benar-benar pasti terjadi dan sudah terjadi mengikuti orang-orang sebelum kalian. Kemudian para Allah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al Yahud wan Nasara?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang engkau maksud itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman?" Kalau bukan mereka siapa lagi? Ini adalah man siapa lagi di situ maksudnya adalah ada su'al fi mahali zajr yang artinya huruf untuk bertanya tetapi untuk pengingkaran artinya siapa lagi kalau bukan mereka siapa lagi kalau bukan mereka yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Makhluk yang kedua yaitu syaitan. Termasuk di dalamnya iblis dan jin serta syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan sekali-kali ini juga penekanan karena di situ ada kata-kata sekali-kali dalam bahasa arabnya ada nunut taukid jangan sekali-kali salah seorang dari kalian makan dengan tangan kiri dan jangan sekali-kali minum dengannya yaitu tangan kiri sesungguhnya syaitan makan dan minum dengannya lihat penjelasan menarik dari Imam Ibn taimiyah rahimahullah terhadap hadis ini sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab iktidak as-siratal mustaqim dan saya berpesan kepada kaum muslimin yang ingin mendalami tentang haramnya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir baca kitab ini yang berjudul Iqtida As-Siratil Mustaqim beliau mengatakan perhatikan penjelasan hadis tadi fa'innahu sallallahu alaihi wasallam allalan nahya anil akli wa syurbi bishimal lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilat sebab diharamkannya makan dan minum dengan tangan kiri bi anna syaitan yaf'alu dzalik karena syaitan melakukannya fa ulima anna mukhalafata syaitani amrun maqsudun ma'murun bihi wa nadhairuhu katsirah maka di sini diketahui bahwa menyelisihi syaitan dalam segala macam aktivitasnya perkara yang diminta dan diperintahkan untuknya. Dan contoh-contoh yang seperti ini sangat banyak. Penjelasan yang begitu luar biasa dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian jenis makhluk yang ketiga yang diharamkan untuk ditasyabuhi ahlul bid'ah di dalam hadis uh, ya di dalam hadis atau riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal anaknya Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya As-Sunan As-Sunnah bahwa ada riwayat dari Abu Qilabah. Abu Qilabah nama aslinya Abdullah bin Zaid al-Jarmi, rahimahullah. Seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Iya ashabul khusumat, fa inni la amanu an yamisukum fi zallalatihim, aw yalbisu alikum baghd ma ta'rifun. Ta Jauhi oleh kalian ashabul khusumat. Ashabul khusumat orang-orang yang mengingkari syariat Rasulullah SAW. Menyimpang dari syariat Rasulullah SAW. Karena mereka melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama. Sesungguhnya aku tidak aman. Kalian atau mereka akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatan mereka. Atau mencampurkan kepada kalian sebagian yang kalian tidak ketahui. Maksudnya Akhirnya secara tidak sadar berbuat bid'ah. Tanpa sadar berbuat bid'ah. Orang yang keempat yang diharamkan untuk ditesabui seorang fasik. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bahwa Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Lau khussa ahlul fusuq wal mujun bilibasin muni'a Li ghairihim. Kalau seandainya ada orang fasik, orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, dan dia sengaja berbuat dosa, bahkan besar di hadapan manusia. Itu namanya fasik. Kalau seandainya ada orang fasik dan juga orang-orang gila dikhususkan memakai pakaian tertentu, maka diharamkan untuk selain mereka memakai pakaian tersebut. Karena nanti dikira yang tidak mengetahui bahwa orang yang memis, memakan, memakai pakaian semisal dengan orang fasik termasuk daripada orang fasik tersebut. Maka akhirnya seseorang akan mengira dengan perakiraan yang yang buruk. Maka akhirnya yang mengira berdosa dan juga yang dikira pun berdosa disebabkan dia penyebab untuk melakukan dosa yaitu bersuudzan kepada seseorang. Maksudnya adalah bahwa Apabila seorang fasik memakai pakaian yang khusus maka selain orang fasik tidak boleh menyerupakan diri dengan pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang fasik dan fasik tadi pengertiannya adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan melakukan dosa dengan terang-terangan. Kemudian yang kelima yaitu laki-laki diharamkan menyerupakan diri dengan wanita dan wanita diharamkan menyerupakan diri dengan laki-laki. Lihat hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata لعن النبي صلى الله عليه وسلم laki-laki yang cucok laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan dan wanita-wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki dan beliau bersabda, "Akhrijuhum min buyutikum." Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Maka fa akhraja Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan si fulan. Ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah ada itu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan si fulanah yang menyerupakan diri dengan laki-laki ini menunjukkan bahwa di zaman sahabat sudah ada itu. Kaum orang-orang yang transgender ataupun biseksual sudah ada. al hafidh Ibnu Rajab al-Ibnu Hajar Asqalani al menukilkan perkataan dari Imam Ibnu Jarir al tabari Bagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, "La yajuzu Al -rijali, al -rijali fil libas. Wal Artinya tidak diperbolehkan Bagi laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan Dalam pakaian dan perhiasan Yang khusus bagi perempuan Begitu juga sebaliknya Begitu juga sebaliknya dan Para yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan di sini ketika kita berbicara laki-laki diharamkan menyerupakan diri dengan pakaian perempuan, perempuan di rumah diharamkan menyerupakan diri dengan pakaian laki-laki. Ini adalah kembali kepada adat kebiasaan setempat Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan al-ashlu fi dzalik laisa huwa rajul ila mujarradi ma takhtaru hurur rijal wan nisa wa yasthahunahu wa ya'tadunahu uh, Asal hukum dalam hal ini bukan kembali kepada apa yang dipilih oleh seorang laki-laki ataupun seorang perempuan bukan sekehendaknya tidak fa innahu law kana kadzalik lakana idza salaha qaumun ala an yalbisar rajul الرجال الخمر التي تغطي الراس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا من لابسها من لابسها الا العينين وان تلبس النساء العمائم والاقبيه المختصره عنه ذلك ان يكون هذا سائغا وهذا بخلاف النص والاجماع بهذا اني مسألة مهمة. اصل هوكم dalam perkara Diharamkannya laki-laki ber menyerupakan diri dengan perempuan, perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki adalah bukan apa yang dipilih oleh si laki-laki dan si perempuan ini sehendak dia, bukan. Kalau begitu nanti, maka ada laki-laki yang pakai jilbab dianggap biasa. Ada laki ada perempuan yang pakai uh, pakai pakaian laki-laki dianggap biasa karena mereka mengatakan ini sekehendak kita ini tidak benar dan ini berbeda dengan dalil yang tegas dari Al-Qur'an dan hadis Rasul serta ijma. Jadi yang menjadi ukuran adalah apa yang sesuai dengan syariat. Yang menjadi ukuran yang sesuai dengan syariat. Ini pakaian perempuan menurut syariat ini pakaian laki-laki menurut syariat. Makhluk yang selanjutnya yang diharamkan untuk menyerupakan diri hewan. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan diharamkan untuk menyerupakan diri dengan hewan. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda i'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'ihi kalb tegaklah di dalam sujud maksudnya kedua telapak tangannya diletakkan di atas tanah lengannya diangkat dari tanah kemudian pahanya tegak jauh dari perut dan jauh dari betis tegak Kemudian lengannya direnggangkan, tidak disedekapkan. Ya sujud, tegaklah di dalam sujud dan janganlah kalian menghamparkan lengan kalian seperti anjing menghamparkan kakinya. Lihat di sini pengharaman pada penyerupaan diri dengan anjing dalam hal penghamparan lengan. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dari Abdurrahman bin Shibil radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thalath. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan tiga hal Rasulullah SAW melarang tiga perkara kalau lagi sholat seperti burung gagak memakan makanannya terlalu cepat kalau lagi sujud seperti binatang buas Menghamparkan lengannya, tidak diangkat lengannya dari tanah. Kalau mengambil tempat, seseorang senantiasa menempati tempat khusus di dalam solatnya, sebagaimana onta senantiasa duduk di tempat khususnya. Lihat tiga hewan di sini: yang pertama, burung gagak, binatang buas, dan onta. Para ikhwah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penjelasan dari Imam Nutaimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "At-tasabbuh bil bahaim fil umuril madzmumah manhiyun an." Menyerupakan diri dengan hewan dalam perkara-perkara yang tercela di dalam syariat, maka itu adalah perbuatan tercela dan dilarang. Fi aswatiha wa afaliha di dalam suara-suaranya, di dalam perbuatannya, wa nahwu dzalik dan semisalnya mithlu an yabuha nabihal kilab seperti seorang melonglong longlongan long lolongan longlongan atau lolongan 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 anjing au yanhiqa nahiqal hamir atau meringkik seperti meringkiknya keledai kedelai keledai ya wa nahwi dzalik sebabnya apa? Ini penting nih. Penting. Sebabnya kenapa dilarang menyerupakan diri dengan hewan? Beliau mengatakan ada tiga sebab. Yang pertama, anna min asbabi dzalik annal musyabah turitsu musyabahat al akhlak Penyerupaan diri dalam suara, dalam bentuk itu mewariskan penyerupaan akhlak tingkah laku. Ya. Ini yang pertama. Pada aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, diharamkan menyerupakan diri dengan hewan karena kaunul insan mislu bahain mazmum. Manusia, keadaan manusia seperti hewan itu tercela sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. an'am wa Mereka itu bagaikan binatang. Ini pencelaan dari Allah. Bahkan mereka sesak lebih sesak daripada binatang. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Sebab yang ketiga, kenapa diharamkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir? Allah subhanahu Iza shab innama shabbaha al-insanu bil kalbi wal himar wa nahwihima fi ma'ridh dhammi lah Allah Subhanahu wa taala menyerupakan diri menyerupakan manusia dengan hewan anjing dan keledai dalam rangka mencela manusia tersebut mencela

Perhatikan baik-baik, perumpamaan mereka seperti perumpamaan anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Nah ini Allah sedang menyamakan manusia yang tidak yang mendustakan ayat Allah ini seperti anjing. Menunjukkan bahwasanya perumpamaan manusia yang dibuat oleh Allah dengan anjing dalam rangka mencelaknya. Berarti tidak boleh menyerupakan diri dengan anjing. Begitu juga dalam keledai. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. tawrah lam yahmiluha himar yahmilu Perumpamaan orang-orang yang dibebani membawa Taurat agar mengamalkannya lalu mereka tidak mau mengamalkannya ini seperti keledai yang membawa buku-buku yang tidak dia pahami dan juga dia juga amalkan baik sekarang para ikhwah saya akan lebih condong kepada permasalahan poin yang keempat larangan bertasyabuh dengan orang kafir kita akan lebih condong ke dalam masalah ini Lihat dalil-dalil yang menunjukkan larangan bertasyabuh dengan orang kafir. Ya. Satu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum." Kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak mengecat rambut mereka. Maka selisihi mereka. Lihat penjelasan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' Siratal Mustaqim amara bi mukhalafatihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyelisihi mereka. Wa dzalika yaqtadhi an yakuna jinsu mukhalafatihim amran maksudan lisyara'. Ini menunjukkan bahwasanya konsekuensi menyelisihi mereka adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pembuat syariat. Ketika diperintahkan seseorang menyelisihi kaum Yahudi Nasrani, maka konsekuensinya kita harus menyelisihi mereka dan itu perintah dari pembuat syariat Allah Jalla wa Ala. Karena in al-amru bi jinsil mukhalafah hasal al-maqsud wa in al-amru bil fi syar fahwali mukhalafa. Kenapa demikian? Karena apabila ada perintah jenisnya menyelisihi maka berarti terjadi yang diperintahkan. Kita menyelisihi orang-orang kafir dengan apabila rambut kita beruban kita cat rambutnya. Dengan penyelisihan tersebut maka berarti kita telah mengerjakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang lain yang menyerupakan yang menunjukkan haramnya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man tashabbaha biqawm fahuwa minhu Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum Maka dia bagian dari kaum tersebut Lihat penjelasan begitu menarik dari hadis ini Dari Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Perhatikan Yang kadang-kadang meremehkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir Ya, Sebelumnya saya ingin menyinggung Saya tidak terlalu excited para ibu-ibu saudari-saudari sekalian Ketika kemarin tahun baru Kemudian Natalan menyebutkan seperti ini saya seorang muslim saya tidak merayakan tahun baru ngapain biarin aja anggap tidak ada ya coba lihat di Arab Saudi anggap nggak ada nggak perlu diheboh hebohkan anggap nggak ada kalau ingin menjelaskan hukum jelaskan hukum dengan dalil dalilnya seperti kita sekarang ini adapun saya muslim saya tidak merayakan tahun baru akhirnya orang tahu tahun baru biarin aja Anggap tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, perhatikan. Baik-baik. Man tashabbaha Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Perhatikan penjelasan yang begitu menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa hadzal hadis aqallu ahwalihi an kana kufra perhatikan orang-orang yang meremehkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir kata beliau ini hadis keadaan yang paling rendah adalah mengkonsekuensikan haramnya menyerupakan diri dengan mereka Meskipun yang terlihat jelas dari hadis ini, konsekuensinya adalah kafirnya. Orang yang menyerupakan diri dengan mereka. Nah, berat kan? Kalau Anda tidak mau dikatakan kafir, oke okay, kita katakan haram menyerupakan diri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, um, minum. Siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut hadis ini keadaannya yang paling rendah adalah konsekuensinya mengharamkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir meskipun sebenarnya secara lahirnya lahiriahnya hadis ini menunjukkan kafirnya orang yang menyerupakan diri dengan orang kafir kita tidak ingin mengatakan seperti itu Makanya aqall ahwalih, keadaan yang paling ringan mengkonsekuensikan haramnya menyerupakan diri dengan orang kafir. Hadis ini persis seperti surah Al-Maidah ayat 51. Man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berpaling kepada mereka, maka ia bagian dari mereka, persis. Ia bagian dari mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga persis semisal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang berasal dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man bana bi ardhil musyrikin وصنع Barang siapa yang tinggal di tengah orang-orang musyrik dan membuat neiruz hari raya mereka dan juga ikut-ikutan perayaannya dan menyerupakan diri dengan mereka sampai mati Orang ini akan dikumpulkan bersama orang-orang musyrik tersebut pada hari kiamat. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan itu baik-baik. Syekhul <coughs> Islam kemudian menekankan lagi. Beliau mengatakan fa yujibul kufa wa tahrim dzalik. Maka penyerupaan diri mengkonsekuensikan kekafiran dan mengkonsekuensikan keharaman mengerjakan perbuatan tersebut. Tetapi kita tidak akan mengkafirkan orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik. Karena perlu iqamatul hujjah wa intifa'ul mawani'. Dididikan hukum, kemudian dihilangkan segala macam yang menghalangi seseorang untuk dihukumi dengan kekafiran tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Wa bi kulli hal yaqtadi tahrimut yang jelas diharamkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, ya, dengan sebab karena penyerupaannya. Karena penyerupaannya tidak ada sebab lain, karena penyerupaannya yang diharamkan. Ini para ikho yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kupas lagi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang diharamkannya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan segala macam kekafirannya. Perhatikan baik-baik. kita akan sebutkan hadis hadis Rasul dan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyebutkan hikmah. Kenapa diharamkan bertasyabuh dengan orang kafir dengan segala macam bentuk kekufurannya. Apa hikmahnya? Satu, perbuatan orang kafir didasari kesesatan dan kerusakan. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau as-sirat Siratal Mustaqim. Perhatikan beliau mengatakan Inna nafsa ma hum 'alaihi min al-hadi wal khalq qad yakunu mudhirran aw munqisan fayunha 'an dhalik. Sesungguhnya jiwa apa yang ada pada mereka dari berupa kebiasaan, tingkah laku, maka ini bisa membahayakan dan bisa mengurangi. Makanya diperintahkan untuk me menyelisihinya. Karena dengan penyelisihan orang-orang kafir terhadap orang-orang kafir terdapat manfaat dan kesempurnaan. Ya, ini sebab yang pertama. Perbuatan orang-orang kafir didasari dengan kesesatan, bahaya, kerusakan. Kemudian yang kedua, hikmah dari menyelisihi di, uh, hikmah dari larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir adalah agar kita benar-benar menjauhkan diri dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan dianggap sesat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimurkai oleh Allah dan dianggap sesat oleh Allah subhanahu wa ta'ala الآن ستكون ليومنا تكان إن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما فيه لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم في سنقول فإن dengan mereka dalam perkara-perkara yang lahir pakaian ya ini terdapat maslahat kebaikan dan manfaat bagi orang-orang yang beriman karena di dalamnya berarti seorang yang beriman menjauhkan diri benar-benar menjaga jarak dari perbuatan orang-orang yang sudah dicap sebagai penghuni neraka jahanam Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wa inna ma yadhharu ba'd al fi dhalik lima tunwir qalbuhu hatta ra'a ma tasaffa bihi al-maghdubu 'alayhim wa ad-dallun min al-marad alladhi darahu ashadd min darari amrad al-abdan. Yang artinya dan seseorang apabila menyerupakan menjauhi dari menyerupakan diri dengan orang-orang kafir maka berarti dia akan jauh dari perbuatan orang-orang yang dimurkai oleh Allah al alaihim, dan disesatkan oleh Allah yang mana kemurkaan dan kesesatan tersebut lebih berbahaya di dalam diri daripada penyakit-penyakit badan lainnya ini hikmah yang kedua bahwa orang kalau menyerupakan, menjauhi, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir berarti dia Benar-benar merealisasikan agar jauh dari kaum yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir adalah karena dengan bertasyabuh, berarti memasukkan diri kepada penyamaan diri dengan orang-orang kafir. Penyamaan diri dengan orang-orang kafir. Semakin sama pakaian, semakin dekat perbuatan. Semakin sama keadaan lahiriah, semakin dekat hati. Ini wajar para ikhwah. Kita saja kalau seandainya umroh misalkan. Atau haji. Kita dapati ada orang yang memakai pakaian Indonesia. Maka kita akan merasa nyaman di dekat dengannya. Akan merasa sama dengannya. Karena secara logika dan naluri manusia, pakaian yang semisal menautkan hati. Pakaian yang semisal menautkan hati. Dan ini adalah penemuan yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lihat penemuan yang luar biasa. Beliau mengatakan, كتب اليوم كلما كانت المشابهة أكثر كانت التفاعل في الأخلاق والصفات أتم حتى يقول الأمر إلى ألا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. كل مرة، كل مرة، كل ما كل مرة، كل semakin sempurna sampai-sampai susah untuk dibedakan ente orang muslim atau orang kafir semakin sama dalam perkara lahiriah semakin sama kesesuaian di dalam akhlak sifat ini berbahaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Kemudian lihat lagi. Perkataan yang beliau menarik juga, beliau mengatakan, perhatikan nih, terutama orang-orang yang suka meremehkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ah, ini kan cuma pakaian, cuma setahun sekali, cuma cuma cuma. Perhatikan, beliau mengatakan, fal musyabah wal الْأُمُورِ fil umuriz zahirah tujibu فِي wa musyakalatan fil umuril badinah ala wajah musarakah wal keserupaan kesesuaian di dalam perkara lahiriah topi ya hanya sekedar topi hanya sekedar pakaian berwarna merah di dalam perkara lahiriah itu mengkonsekuensikan kesamaan kesesuaian di dalam perkara hati ya secara perlahan-lahan. Makanya perhatikan Anda, orang yang menyerupakan diri pakaiannya dengan orang-orang kafir di dalam hari-hari perayaan mereka, maka jarang untuk mengingkari keyakinan mereka karena hatinya sudah hampir sama dengan mereka. Semakin dekat pakaian dengan orang-orang kafir, semakin sama keyakinan yang ada di dalam hati mereka. Hati-hati itu. Ya. Dan ini berjalan perlahan-lahan, tidak langsung dia kafir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan beliau yang menarik Innal musyarakah fil hadiyyadh dhahir turitsu tanasuban wa tasyakulan bainal mutasyabihain. Sesungguhnya musyarakah kesesuaian di dalam perkara lahiriah ya, mewariskan kesesuaian dan keserupaan di dalam dua hal yang sedang bersama. Yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaq wal a'mal ini akan mendorong sama dalam perbuatan dan sifat. Maka nah, lihat saja orang-orang yang kadang-kadang uh, jangan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang baik juga seperti itu. Contoh misalkan ada orang awam pakai pakaiannya ustad bersurban kemudian jubah itu jalannya sudah beda salamnya beda pada orang awam. Assalamualaikum. Orang awam baca Quran tidak bisa. Tapi karena sudah pakaiannya seperti pakaian Ustadz maka beda. Begitu juga seorang yang kurus kerempeng tidak pantas jadi tentara, tetapi ketika dia pakai pakaian tentara, jalannya sudah berbeda. Busung dada padahal kurus kerempeng. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang keempat, hikmah dilarangnya tasyabuh dengan orang kafir yaitu merealisasikan akidah wala dan bara. Bagaimana yang sudah saya sebut di awal, merealisasikan akidah wala dan bara. Sebab yang kelima yaitu hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir membedakan diri yang muslim dibanding dengan orang kafir. Diri muslim akhirnya terbedakan dengan orang kafir. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al Qayyim rahimahullah dalam Zainam Taimiyah dalam kitab beliau Mustaqim. Beliau mengatakan, "Inna musyarakatahum fil hadith zahir

sehingga tidak akan terlihat lagi mana orang-orang yang muslim, yang dapat petunjuk, yang dapat ridha Allah, dibandingkan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara-saudari yang Lima hikmah larangan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin sebutkan perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabu dengan orang-orang kafir. Apa saja perkara-perkara yang diharamkan untuk bertasyabu dengan orang kafir dalam nas? Ya, ada nasnya. Perhatikan baik-baik, yang pertama dalam perkara akidah. yaitu melakukan kesyirikan. Ini kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka diharamkan secara nas seorang muslim untuk menyerupakan diri dengan mereka. Yang kedua, mengaku menjadi nabi. Ini juga kebiasaan orang-orang kafir dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga mengakui bahwa Allah mempunyai anak. Sebagaimana nas kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Waqatil Nasara al-Masih ibn Allah. Waqatil waqatil Yahudi Uzair ibn Allah. Kaum Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Maka ini nas-nas yang begitu tegas diharamkan untuk diikuti dan diserupai. Melakukan kesyirikan, mengaku menjadi nabi dan mengakui bahwa Allah mempunyai anak. Dalam perkara akidah yang lain diantaranya adalah yaitu membangun kuburan. Ini berkaitan dengan akidah karena dikhawatirkan nanti akan menyembah kuburan tersebut. Membangun kuburan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kaum Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka ini larangan untuk kaum muslimin menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dalam rang dalam perihal membangun kuburan-kuburan sebagai masjid. Baik. Kemudian, yang dirahmati oleh Allah, itu dalam perkara akidah. Sekarang dalam perkara ibadah. Hal-hal yang ada nasnya dilarang untuk menyerupakan diri dengan orang-orang Kafir dalam perkara ibadah, yaitu dalam perkara bersuci. Kaum Yahudi, kalau istrinya sedang haid, maka tidak boleh hidup bersama dengan mereka, tidak boleh makan bersama dengan mereka, tidak digauli di rumah-rumah mereka, artinya dikeluarkan dari rumah dikurung dalam kurungan di kaum Yahudi apabila seorang wanita sedang haid maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda isna'u kulla shay'in illa nikah artinya perbuatlah segala sesuatu ketika istrimu haid apa saja kecuali nikah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Mendengar itu orang Yahudi mengatakan, "Ma hadzal rajul an yad'a min amrina syai'an illa Orang ini menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah apa, uh, menginginkan untuk meninggalkan kebiasaan kita. Tidak ada kebiasaan kita kecuali dia selisihi. Wah, itu. Maka saya lebih condong kepada pendapat kalau istri sedang haid maka bergaulah dengan istri kecuali memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan ember dalam sumur karena itu termasuk daripada mukhalafatul yahud yang di uh, berikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara azan dan sholat cara mengumandangkan azan kaum nasrani memakai lonceng kaum yahudi memakai trompet maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya bilal kum fanadi bis salah wahai bilal bangun kumandangkan azan untuk mengerjakan sholat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam perihal azan beliau menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga dalam perihal sholat menghadap kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat 16 sampai 17 bulan ketika sudah berhijrah ke kota Madinah menghadap baitul Maqdis al-Masjidil Aqsa. Kemudian akhirnya Beliau minta kepada Allah agar dikembalikan kiblatnya ke Ka'bah. Maka orang-orang Yahudi pun marah setelah mereka mengatakan yukhalifuna Muhammad wa yattabi'u qiblatana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisih kita dalam keyakinan tapi mengikuti kita dalam kiblat kita. Maka turunlah ayat Surah Al-Baqarah ayat 144. nara wajhika fis qiblatan tardaha wa walli wajhaka masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu selalu menengadah ke langit berdoa agar kiblat dipalingkan ke Ka'bah. Maka sungguh kami akan benar-benar palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau relai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini bentuk sebagai bentuk penyelisian terhadap kaum Yahudi. Kemudian juga larangan seorang imam duduk dan makmum berdiri dilarang. Kalau imamnya duduk, maka makmumnya harus duduk ikut imam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi Beliau mengatakan, In sallaka iman fasallu qiyaman. Wa in sallaka idan fasallu qu'udan. Jika imam sholat berdiri, sholat tak sambil berdiri. Jika imam sholat sambil duduk, sholat tak sambil duduk oleh kalian. Ya. Rasulullah SAW bersabda, In kitum anifan ma la tafa'alu nama fi'la faris warrum. Kalau kalian imamnya duduk, kalian berdiri, itu seperti orang-orang Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani. Dilarang untuk itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai sendal ketika sholat, termasuk di dalamnya kaos kaki, sepatu. Tapi tentunya di zaman sekarang karena sudah ada karpet, ya, maka lebih baik melepasnya. Tetapi kalau seandainya dimungkinkan untuk memakai sendal dan sepatu di tempat yang mungkin untuk memakai sendal dan sepatu ketika sholat, pakailah. Dan niatan menyelisihi diri dengan orang Yahudi dan Nasrani. Rasul sallallahu alaihi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Khaliful Yahud la yusalluna fi wa la oleh kalian kaum Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak salat memakai sendal mereka dan juga tidak salat memakai sepatu mereka. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian para yang dirahmati Allah. Dalam perihal puasa dianjurkan untuk bersahur karena kaum Yahudi Nasrani tidak bersahur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fasluma baina siyamina wa siyami kitab akalatus Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab makan sahur. Ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون masih saja agama akan tegak Selama manusia menyegerakan berbuka puasa, karena kaum Yahudi dan Nasrani mengakhirkan buka puasa. Nah ini menunjukkan bahwasanya uh, dalil bahwa tegaknya agama selama menyelisihi musuh-musuh Allah, itu kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian, dalam perihal puasa juga diharamkan untuk berpuasa wisal. Puasa wisal itu puasa setiap hari diharamkan sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani berpuasa. Dalam perihal haji, sebenarnya banyak ini perkataan-perkataan para ulama tapi waktu tidak cukup para ikhwan. Bahwa wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik Quraisy mereka tidak wukuf di Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. فنحن نحكي الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. سبحانه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ان الروايه كانت على يمن بخاري. ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير. وكانوا يقولون اشرك ثبير كيما نغير فخالقهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل ان تطلع عن الشمس. اولا <سؤال> orang-orang ya, musyrik mereka tidak keluar dari Muzdalifah sampai tinggi matahari. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Sebelum terbit matahari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Muzdalifah. Ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalil-dalil tegas yang menunjukkan bahwa diharamkan seorang muslim ber menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. <tuh> Sepertinya tidak cukup waktunya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan tambah ya. Jadi pekan depan oh pekan depan tidak bisa saya libur pekan depan saya safar mohon maaf safar lagi ini ya, e, jadi pekan selanjutnya kita lanjutkan lakum dinu kum waliyadin bagian yang kedua karena begitu banyak permasalahan yang dalam permasalahan ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang wallahu alam wa sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin jika ada pertanyaan Barakallahu fiq wa fiqh. Apakah boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika sedang sujud atau dia doa apa yang boleh dibaca saat sujud hamba Allah dari kebumen? Maka jawabannya ini sebenarnya berbeda dengan materi kita. Jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang doa di saat sujud. Ada yang mengatakan doa di saat sujud karena hadisnya diperintahkan untuk memperbanyak Doa di saat sujud karena di saat sujud waktu adalah waktu yang mustajab, keadaan mustajab, maka diperintahkan untuk memperbanyak doa. Karena diperintahkan untuk memperbanyak doa, maka tidak mengapa seseorang berdoa dengan bahasanya masing-masing yang dia sanggupi. Tetapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa di saat sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa tetapi doa yang dibaca yang paling baik ya adalah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la atau seperti misalkan subhanakallah bihamdika Allah maghfirli atau seperti misalkan subuhun kudus rabbul malaikati war atau seperti misalkan subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah atau seperti misalkan doa sajad Allahumma laka sajidtu, ya wa bika amantu wa alaika tawakaltu. atau doa seperti misalkan uh, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud Allah maghfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu akhirahu alaniyatahu sirra dan doa-doa yang lain yang boleh dibaca seperti dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih. Adapun selama itu bisa maka tidak boleh memakai bahasa Indonesia. Wallahu alam. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya yang pertama, seandainya kita ada keluarga, keluarga kita muslim, dia menikah dengan Nasrani. Waktu pernikahan dia masuk Islam. Setelah pengadaan nikah itu, tidak berapa lama dia kembali ke Nasrani. Jadi posisinya dari pihak Muslim, bolehkah keluarga Muslim ini menarik kembali? Menarik lambi kembali keluarga yang kita Islam. Yang Caranya laki-laki Yang laki-laki Muslim. Sedangkan beliau punya anak. Bolehkah kita keluarga laki-laki... Yang perempuannya so yang murtad tadi. Iya. Bolehkah kita menarik kembali keluarga kita yang Muslim tadi? Bolehkah walaupun itu dengan cara memisahkan mereka? Terus yang kedua, apabila mereka uh, orang itu punya anak, sedangkan anaknya dalam keadaan nasrani juga, apakah bisa si anak ini mendoakan bapaknya ketika meninggal? Nah. Kalau memang dia kehilangan hak... Doa seorang anak soleh soleha bisakah keluarga mendoakan dia? Yang kedua masalah kuburan, ustaz. Ketiga, Bu. Masalah. Ya itu yang ketiga, Bu. Kuburan oh, iya. yang ketiga. Ya. Masalah kuburan, kita sebelumnya tidak tahu, ustaz, Bahwa kita tidak boleh membangun di atas kuburan bangunan. Seandainya itu terjadi seperti orang awam, kita ada atang ya. Kalau kita sudah tahu, apakah kita wajib membongkar atang tersebut? atau cukup dengan taubat? Mungkin itu aja dulu Ustaz. Jazakallahu ya, khair. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, yang pertama yaitu tentang seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita muallaf. Kemudian wanita tersebut tidak berapa lama, murtad kembali ke dalam agama. Dia maka bagaimana status pernikahannya? Status pernikahannya tetap sah karena suaminya Muslim dan istrinya ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ta'amul ladzina utul حِلٌّ halallakum wa ta'amukum halalahum wal muhsanatu minan nisa Dalam surat Al-Maidah ayat 5 Makanan ahlul kitab halal bagi kalian, makanan kalian halal bagi mereka. Maksudnya sembelihan ahlul kitab halal bagi kaum muslimin dan sembelihan kaum Muslimin halal bagi Ahlul Kitab, dan juga perempuan-perempuan dari Ahlul Kitab halal bagi laki-laki dari kaum Muslimin. Maka, kalau seandainya ibunya murtad atau sang istri murtad, maka pernikahannya tetap sah. Pernikahannya tetap tetap sah dan keluarga tidak bisa memaksa laki-laki tersebut untuk menceraikan istrinya. Karena secara hukum syar'i pernikahannya tetap sah. Kecuali kalau seandainya sang suami dia melihat sang istri Seorang yang tidak taat agama, dalam artian karena murtadnya, maka dia berhak untuk menceraikan istrinya. Tetapi, secara hukum, syariah pernikahannya tetap sah. Kemudian, yang kedua, apabila seorang anak yang juga akhirnya menjadi nasrani karena ibunya ikut ibunya. Maka apakah sang anak bisa mendoakan bapaknya yang muslim tadi? Tidak bisa dan tidak akan diterima. Karena amalan orang kafir tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna 'amilu min amal faj'alnahu Kami hadapkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan dari amal perbuatan. Amal ibadah. Maka kami jadikan amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Lalu laki-laki ini siapa yang mendoakannya? Maka masih banyak yang bisa mendoakannya. Orang tuanya, kerabatnya, saudara-saudarinya, paman bibinya dan semisalnya. Ya. Wallahu alam. Yang ketiga yaitu membangun kuburan. Kalau seandainya sudah terbangun, maka bagaimana? Maka jawabannya adalah sebenarnya melakukan wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang beliau wasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaitu tidak meninggalkan patung atau kuburan yang dibangun kecuali harus diratakan dengan tanah. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi kita di zaman ghurbah di zaman keasingan Islam kalau itu dilakukan, maka mungkin akan mendatangkan mudarat lebih besar. Maka yang ada adalah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wallahu alam. Nah, silakan. Yang ingin bertanya melalui akun Facebook saya yang sedang menonton silahkan dilayangkan pertanyaannya. Nah, ibu-ibu silakan bu. Barakallahu fiq, Ustaz. barak. Uh, bagaimana kalau kan kebiasaan kalau akhir tahun itu di pasar-pasar uh, atau di mall-mall itu mengadakan diskon besar-besaran. Kemudian kita ikut berbelanja di situ. Apakah itu juga termasuk tasabu Ustaz? Syukran, jadakullahu khairan. Iya. Seorang yang berbelanja, asal hukumnya dia belanja, bukan dalam rangka merayakan hari raya orang kafir. Maka, asal hukumnya boleh, karena asal hukumnya dia ingin berbelanja dan berbelanja mubah hukumnya. Adapun diskon, anggap saja itu adalah sebuah... Uh, Kemurahan datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Tetapi tidak ada di dalam hati seorang muslim untuk merayakan hari raya orang tersebut atau agama tersebut. Wallahu alam. Naam. Silakan yang lain. Apakah imunisasi yang diberikan kepada anak dan bayi setelah lahir itu haram meskipun enzim yang digunakan itu dihalalkan sudah dihalalkan dari MUI? Maka jawabannya tidak haram. Gini, di dalam masalah imunisasi ada dua hal. Yang pertama, apabila imunisasi tersebut dimasukkan enzim barang-barang atau perkara-perkara yang najis dan diharamkan dalam agama Islam seperti babi Komar, minuman keras dan semisalnya. Maka, jika masih termasuk di dalamnya dan meyakini memang ada enzim babi di dalamnya, dan belum ada klarifikasi, dan sudah terbukti bahwasanya memang dimasukkan ke dalam enzim babi, ke dalamnya enzim hal-hal yang diharamkan seperti babi dan minuman keras, maka diharamkan untuk berimunisasi dari sini, dari sisi ini. Yang kedua, dari permasalahan, bolehkah? Bolehkah be mengadakan pengobatan sebelum terjadi penyakit? Karena imunisasi tujuannya adalah pencegahan sebelum pengobatan, sebelum terjadi. Maka jawabannya boleh. Jawabannya adalah boleh. Sebagaimana berobat boleh, maka begitu juga mencegah diperbolehkan. Dalam hadis Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda, Tadawu ibadah Allah, fa inna Allah ma anzal da'an illa walahu dawa, walla ta haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Nah ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian saya ingin menyinggung para ikhwah. Imunisasi, tidak imunisasi ini permasalahan istihadi ya jangan dijadikan wala dan barok Ya, saya benci dia karena dia pro imunisasi. Saya tidak benci dia karena dia pro imunisasi. Ini tidak benar para ikhwan. Ini perkara yang istihadia yang kontemporer ada di zaman sekarang. Siapa yang berpendapat dibolehkan, maka dia mengambil pendapatnya dengan dalil-dalilnya. Siap yang berpendapat dia hati-hati tidak mau maka tidak mengapa ya kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah nanti kalau seandainya ada yang ada yang uh, Pro atau tidak pro imunisasi kemudian terjadi wabah penyakit kemudian disalahkan yang tidak Pro ini kemana keimanan kepada takdirnya kemana ini keimanan kepada takdirnya kemana? Ucapkan qadarullah wa Tidak perlu kita menyalahkan, mencari onta hitam. Tidak perlu. Apalagi kucing hitam. Ya, Perkara istihadiyah kok aneh dijadikan wala dan barok. Heran saya. Perkara yang bisa ia suhu fihil kilaf. Boleh di dalamnya orang berbeda pendapat. Dari sudut pandang masing-masing, perspektif masing-masing tidak mengapa, bukan dijadikan wala dan barok. Ya. Saya ingin menikah, tetapi saya dilamar. Orang yang bukan kriteria saya, apakah saya harus menolak, sedangkan Islam menganjurkan menikah tidak boleh menunda. Terserah pian. Hendak menolak, hendak diterima, ambil aja. Pokoknya, Padahal, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia silahkan idealis, tetapi kadang-kadang yang ideal bagi kita tidak selalu baik. Yang ideal menurut kita tidak selalu baik, makanya Islam. Islam mengajarkan ada patokan yaitu diantaranya adalah yang baik agama dan akhlaknya ya yang baik agama dan akhlaknya idza ja'akum man tardawna dinahu wa jika datang kepada kalian laki-laki yang baik akhlak dan budi pekertinya maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian kalau tidak takun fil fitnatun fil ard fasadun akan terjadi kegoncangan di atas muka bumi dan kerusakan yang merata. Maka saya berpesan tadi, manusia boleh idealis. Seorang perempuan boleh idealis. Saya maunya laki saya yang seperti ini, hafal Quran, kemudian penyabar, kemudian bungas, ganteng, tinggi. Kemudian kalau perlu S2, S3 dalam pendidikan agama. Kemudian mafan, oh itu di surga aja yang sudah kena Idealis dia boleh, tetapi tidak semua yang ideal bagi kita, menurut kita baik. Maka ada batasan yang dibatasi oleh syariat, baik agama dan akhlaknya. Anda bukan bidadari maka jangan pernah mencari malaikat. Ya. Ini Pak Eko yang dirahmati Allah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.